Oh, kayak gini ya kelakuan kamu? Kamu bilangnya mau meeting, mau kerja, mau ketemu klien, ternyata kamu di sini, selingkuh gitu. Mulai sekarang aku mau putus sama kamu, Bay. Kurang ajar banget sih kamu. Kamu seharusnya dapat aku udah untung, Bay. Tel banget sih kamu jadi cowok nih, rasain. Sebenarnya kita kesini mau ngapain nih bos? Aku janjian sama rekan kerjaku, Yan. Jadi aku mau bahas masalah kerjasama antara perusahaanku dengan perusahaan yang sedang mau kerjasama dengan perusahaan kita, Yan. Kenapa? Cuman nggak di kantor aja bos, kan bisa nggak pekerjaan bos? Nggak, ini kan ngobrolnya biar enak, Yan. Masalahnya nggak terlalu formal juga pembahasannya, cuman melanjutkan pembahasan yang kemarin. Nanti ketika kita meeting di kantor, otomatis kita kan udah meeting formal dengan seluruh karyawan kan. Nah, kita briefing dulu di luar gitu maksudnya. Ya. Ntar aku telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Iya Bu Putri. Jadi saya udah di tempat nih Bu. Oh, Bu Putri masih di jalan. Oh iya, saya kebetulan masih di parkiran Bu. Atau saya cari tempat dulu, nanti saya kasih tahu Bu Putri kalau misalkan tempatnya di mana gitu. Maksudnya cari tempat duduk yang enak gitu. Iya Bu, masalahnya kan mepet juga waktunya. Ini kan pembahasannya nanti malam kan? Iya. Ya makanya Bu, kita harus selesaikan sekarang. Iya Bu, iya. Oke Bu, assalamualaikum. Masih di jalan, Yan. Kata Yan, ya kita cari tempat dulu. Apa kita cari tempat di sana ya? Kayaknya nih bos, kita sambil duduk-duduk. Kalau misalkan berdiri terus, aduh. Yan, soalnya aku juga enak, bos. Lagi sumpuk banget, Yan. Kok bisa, bos? Jadi gini, Yan. Akhir-akhir ini hubunganku sama Windy itu kurang baik, Yan. Ya, kamu kan tahu sendiri, Yan. Aku sibuk terus masalah kerjaan. Keluar kota, kantor, meeting, kan, segala macem. Ya, aku wajar sih. Windy kan masih sikapnya kayak anak-anak. Karena aku juga harus bisa memahami dan memaklumi gitu sikapnya Windy. Tapi, yang aku nggak habis pikir, aku udah ngomongnya sebenarnya Windy masih tetap nggak percaya. Dan lebih parahnya lagi tadi nih ya. Sebenarnya ya, hari ini aku janjian sama Windy ya. Janjian sama Windy. Nah, karena ini sangat mendesak dan meetingnya juga dadakan nanti malam, otomatis kan aku harus ketemu dulu sama Bu Putri buat briefing. Ya, otomatis aku membatalkan dong janjianku sama Windy yang mau jalan-jalan. Karena aku rencananya mau ngajak Windy jalan-jalan dan Windy juga minta belanja gitu kan. Ya udah, akhirnya aku batalin. Dan Windy ini marah-marah ya. Marah-marah nggak jelas gitu loh. Dan dia malah ngancem-ngancem lagi. Makanya aku sebenarnya sumpek banget sekarang ya, ngumet banget. Gini bos, masa sih Mas Bayu nggak peka bos? Kayaknya kalau saya perhatiin bos, dari dulu kalau si Indi emang ya emang benar kalau sifatnya masih ke anak kecil bos. Tapi ya yang lebih parah itu bos, kayaknya kalau menurut aku dia tuh kayaknya mater ya bos, masa sudah minta ini bos. Ya sebenarnya kalau masalah itu aku nggak peduli sih ya, dia mau mater atau enggak, yang penting masalah sikap aja ya. Kalau kita kan nggak bisa langsung bilang perempuan ini mater ya, dia punya kebutuhan. Kita sebagai laki-laki meskipun kita bukan suaminya, setidaknya ketika dia keluar dengan kita, minimal kita kan harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi kan katanya tiap minggu sering minta ditransferin ini bos. Ya kalau masalah itu
sebenarnya kita nggak perlu bahas masalah itu ya. Aku nggak peduli udah kalau cuma masalah itu, yang penting dia mau ngerti aja masalah pekerjaan itu udah cukup ya. Dia masalahnya nggak pernah mau ngerti ya. Itu yang aku heran. Dan juga ya, giliran aku waktu itu udah free nih. Ya aku udah ambil cuti kan 2 hari tuh. Aku ambil cuti 2 hari. Dan aku udah bilang sebelumnya, malah Win dia yang nggak mau ya. Dia katanya ada janji sama temen-temennya. Coba. Aduh, aku udah nggak bisa komen ya sebenarnya. Kan minggu kemarin aku cuti 2 hari tuh. Padahal lagi banyak kerjaan, kerjaanku numpuk, cuman aku sempetin lah. Jadi nggak paham aku maunya Windy ini apa. Dan aku nggak tahu dia itu keluar bareng temen-temen ceweknya atau sama siapa. Karena setiap pernah sih sekali aku mergokin dia bareng sama temen cowoknya. Setelah aku telepon dia bohong. Tapi habis itu dia baru bilang, katanya sih dia sengaja bilang nggak jujur gitu, karena dia tahu, dia ngeliat aku juga, karena waktu itu dia kesel katanya sama aku. Oke lah, masih masuk akal gitu ya. Tapi semoga aja, mau Windy kayak gimana pun aku harus sabar ya menghadapi Windy, karena aku juga menjalin hubungan sama Windy kan juga lumayan kan ya. Iya sih bos, tapi sabar ya kan, sabar kalau misalkan sering marah-marah nggak jelas kayak itu bos. Aku kasihan juga nih ke bos Bayu bos, kan cewek di sana banyak bos, apalagi yang mau sama bos Bayu. Ya tapi nggak tahu deh, aku pikirin nanti aja ya masalah Windy nih. Yang penting sekarang kerjaanku beres dulu, abis itu aku baru ngurus masalah Windy. Ya udah, kita cari tempat yang enak dulu ya, takutnya Bu Putri tak lagi nyampe ya. Kalau bukan karena aku cinta banget sama Windy dan aku pengen miliki dia, aku gak bakalan jual motor aku buat nyenengin Windy ya, dan aku gak bakalan ngerental mobil buat meyakinkan Windy kalau aku udah berubah. Tapi dengan cara ini, pasti Windy bakalan mau dan menerima aku menjadi pacarnya. Namanya juga suka sama orang, harus pengorbanan lah. Tapi dibalik pengorbanan aku ini, kalau sampai Windy menjadi pacar aku bakal protein dia, dan aku bakal bikin dia itu mengembalikan apa yang sudah aku jual. Ngomong-ngomong ini di mana? Kayak gini ya, kalau suka sama perempuan, dan perempuan zaman sekarang itu ya, yang dipentingkan itu adalah modal utama buat persyaratan istilahnya. Tunggu di sini aja. Mana aku pak bawa HP lagi ketinggalan. Aku mau nyari kemana lagi ya si David ini. Aku jalan lagi aja kali ya. Oh itu kali ya. Ya ampun gak kelihatan. Fit. Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Aku tuh lupa gak bawa HP, Fit. Hah? Aku nyari kamu kemana-mana. Taunya ada di sini. Ya. Kamu tahu kan tempat ini luas banget. Pantesan aku WA gak dibales. Oh iya. Kamu ngapain sih? Kenapa? Ngajak kamu ketemu? Iya, ini. Ngapain? Ya kan, aku ada sesuatu yang harus aku kasihkan ke kamu. Apa, Fit? Ya, nanti kamu bakalan tahu sendiri deh. Oh iya. Ya apa dong, kan aku penasaran. Emang ngapain kamu ngasih sesuatu sama aku? Tumben? Ya, kan kamu tahu sendiri, kalau aku tuh suka sama kamu. Ya, ya kenapa baru sekarang ngasih-ngasihnya? Kamu ya. Dari kemarin gak pernah ngasih apa-apa sama aku. Mungkin waktunya belum tepat, makanya aku kasihkan sekarang. Emang kamu gak ada perasaan apa sama aku? Ya kan kamu tahu sendiri, Fit.
Emang kamu pernah kasih apa sama aku? Itu berpengaruh banget loh sama perasaan aku sama kamu. Kalau aku memberikan sesuatu yang berharga sama kamu, kamu mau nggak? Kayak apa contohnya? Ya kan cuma itu aja dari mahal. Dulu. Mahal. Ini aja deh. Sebagai tanda bukti, aku bakalan traktir kamu sepuasnya. Kamu boleh shopping apapun yang kamu mau. Benar. Ya bener lah. Nah, untuk kali ini aku gak bakalan bercanda. Aku serius pengen memiliki kamu, pengen pacaran sama kamu. Bentar. Kalau gini aku punya pertimbangan ya, Fit. Tapi serius nih, kamu bisa menuhin semua kebutuhan yang aku mau setiap hari. Kalau perlu itu perlu banget lah, Fit. Tadi dulu kan aku sudah bilang sama kamu, cuma itu aja kalau kamu bisa menuhin semua kebutuhan aku ya, aku mau sama kamu. Ya udah, aku bakalan kasih semuanya buat kamu. Dan semuanya David itu yang dulu bukanlah ya. David yang sekarang itu bukan David yang dulu maksudnya. Ya dulu gak bisa memenuhi apa yang kamu mau, tapi kalau sekarang aku bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Dan kamu yakin? Yakinlah. Dan pastinya kamu belum pernah mencoba gimana cara nyenengin aku dengan cara memenuhi semua kebutuhan aku. Takutnya kamu nggak kuat aja gitu. Kalau kamu emang merasa belum pantas, belum bisa memantaskan diri sama aku, ya mending kamu mundur aja dari sekarang. Kalau dulu aku emang nggak pantas buat kamu dan nggak bisa memenuhi apa yang kamu mau. Tapi kalau sekarang aku bisa melakukan itu semua. Dan aku kesini gak lagi pakai motor. Dan aku sekarang kesini serius, udah pakai mobil. Jadi wow, masih kurang pantas. Apakah aku menjadi pacar kamu? Aku kaget loh, Fit, kamu sekarang pakai mobil. Ya iyalah, Win. Ini kan semua demi kamu. Hah? Aku berusaha mencari pekerjaan kesana kemari. Dan akhirnya alhamdulillah aku keterima di perusahaan besar. Dan gaji aku ya. Oh, jadi kamu sekarang udah punya gaji tetap gitu maksudnya? Iya, iya. Kalau udah... Kamu di bagian apa di perusahaan itu? Kalau udah bekerja di perusahaan besar, pasti gajinya udah besar. Ya... Ya, kamu di bagian apa dulu dong? Aku harus tahu. Emang kamu harus tahu? Iyalah. Itu salah satu persyaratan apa gimana? Ya, enggak juga. Kalau kamu emang bisa menuhin, ya enggak apa-apa. Kamu kerja apa aja sih, enggak apa-apa. Yang penting halal dan mendapatkan uang yang banyak itu... Ya, udah deh. Termasuk udah ya persyaratan. Bener, aku ingat satu syarat lagi. Emang apa lagi syaratnya? Kamu tahu kan aku sekarang sama Bayu. Syaratnya kalau misal kamu mau sama aku gak mau mutusin Bayu. Maksudnya? Ya aku tetap sama Bayu lah. Aku cuma dijadikan selingkuhan sama kamu. Ya kenapa kan emang dari awal gak sama Bayu. Win, aku udah ngelakuin semuanya buat kamu. Aku udah berusaha menjadi laki-laki yang mapan. Aku sudah berusaha membeli mobil dan aku sudah berusaha memenuhi kebutuhan kamu tiap hari. Tapi kamu malah kayak gini balasannya. Ya tunggu aku cuma dulu dijadikan dong. Selingkuhan. Ya tunggu dulu dong, sabar. Semuanya butuh proses, Fit. Mungkin aku nanti akan sama kamu. Mungkin juga nanti aku sama Bayu. Tapi kan sekarang kamu masih belum bisa buktiin, kamu cuma omong doang nih sekarang ya. Kan. Aku nggak pernah ngerasain tuh duit kamu. Ya nadi aku, nadi kamu, Win, kalau kayak gitu. Ya bentar jadi lagi kamu nggak mau? Bentar lagi aku bakalan buktikan kok. Kamu, ya udah kamu buktiin aja dulu. Kan kamu udah aku ajak mau shopping, apapun yang kamu mau. Ya emang kan belum itu shopping dan gini deh. Dan nggak mungkin juga aku tiba-tiba mutusin Bayu gitu aja kan seenaknya, Fit. Tunggu dulu lah, sabar. Ini kan juga butuh proses. Kamu tega banget ya, Win. Aku udah sayang sama kamu, Win. Jadi kamu gak mau? Kamu pikir-pikir lagi aja sendiri deh. Yang penting aku maunya kayak gitu. Ya bukannya kayak gitu, Win. Masa kamu tega sih sama aku? Kamu gak bisa mutusin pacar kamu yang sekarang? Sabar, kamu tuh yang butuh sabar. Emang dia tuh bisa ngasih apa sih? Ya, sehingga kamu dia bisa ngasih sesuatu sama aku, makanya aku mau sama dia. Emang apa yang pernah dia kasih sama kamu sehingga kamu itu berat banget buat mutusin dia? Hah? Ya, aku bisa ngasih lebih apa yang dia kasih sama kamu, Win. Asalkan ya, kita nanti lihat nanti aja deh. Yang penting sekarang keputusan aku begini. Tapi aku enggak mau dijadikan selingkuhan, Win.
Ya udah, kalau kamu gak mau kita gak jadi pacaran. Gampang kan? Tapi kamu kayak gitu sih, Lin. Ya itu keputusan aku, Fit. Kamu maksa banget sih. Ya udah deh, gini aja. Aku mau jadi pacar, jadi selingkuhan kamu. Tapi gitu kamu dong. Jangan lama-lama lah putusin. Ya nantilah, itu gampang. Kayaknya di tempat ini enak nih, yang teduh, Yan. Yaudah, duduk. Sekalian kita tunggu Bu Putri di sini, Yan. Sebenarnya, Yan, Bu Putri ini orangnya sangat tegas, Yan. Ya, dia meskipun perempuan, aku salut banget. Selain dia cerdas, dia juga sangat tegas, Yan. Dan tentunya dia juga profesional masalah pekerjaan. Aku beberapa kali ditolong sama Bu Putri ini, Yan. Dan aku harus ada timbal balik. Sebenarnya perusahaan Bu Putri kerjasama dengan perusahaanku, Yan. Keuntungan buat perusahaanku itu lebih sedikit, Yan. Lebih banyak ke perusahaan Bu Putri. Cuman nggak apa-apa, Yan. Ini salah satu timbal balik aku terhadap Bu Putri. Karena Bu Putri juga nggak pernah hitung-hitungan sama aku, Yan. Iya sih, Mas. Dan satu lagi, Yan. Bu Putri ini nggak pernah pandang bulu, Yan. Ya. Aku tahu sendiri kalau masalah hubungan, ya. Bu Putri itu dulu pacaran sama tukang ojek pernah. Ya yang penting dia nyaman sama siapapun, kamu dia pasti ini. Sama saya maksud gimana enggak? Nah maksud aku itu, ya, barangkali kamu punya rezeki di sana, ya, makanya. Tapi ya kamu harus mapan dulu, ya, kalau mau deketin perempuan, ya. Jangankan kamu, aku aja, ya, yang bisa dikatakan cukup secara ekonomi. Ya masih hubungannya masih begini, ya. Ya memang ekonomi itu penting. Cuman saling pengertian itu lebih penting dalam sebuah hubungan, ya. Alexa. Gimana ya Pak Bayu? Katanya janjian di sini. Kok enggak ada? Oh, itu dia Pak Bayu. Mending aku langsung samperin aja deh. Pak Bayu. Ini dia Bu Putri. Maaf saya telat ya, Pak? Enggak, Bu. Enggak terlalu telat-telat juga. Tadi kan waktu saya nelpon Bu Putri masih di jalan katanya. Ya silakan duduk, Bos. Kalau kan udah datang nih, Bos. Oh iya, Yan. Izin. Ya, duduk di poskan ini. Kan ini urusan kantor, Bos. Iya. Ya udah, Yan. Aku mau selesaikan sama Bu Putri dulu. Di mobil aja nih, Bos. Ya udah, tolong itu, Yan. Jadi gini, Bu. Mohon maaf nih, Bu. Kita ketemunya di tempat kayak gini. Masalahnya kan dari kemarin-kemarin kita meetingnya di tempat yang tertutup terus, di gedung terus. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Sekalian juga menghirup udara seger sih di sini. Ya, itu maksud saya gitu, Bu. Karena kan kita ngobrolnya juga nggak terlalu formal juga. Iya. Terus ini masalah meeting nanti malam, jadinya Mbak Bayu punya rencana seperti apa ini, Pak? Jadi gini, Bu. Sebenarnya, Bu, ini kita urut dulu ya, Bu, antara kerjasama perusahaan Bu Putri dengan perusahaan saya, Bu. Jadi selama ini kan Bu Putri sudah sering membantu saya, Bu. Dan mungkin ini salah satu bentuk timbal balik saya terhadap Bu Putri. Karena kemarin kan kesepakatan saya dengan Bu Putri, saya dapat bagian lebih besar. Ya, cuman saya nggak boleh egois juga, Bu, karena dari kemarin-kemarin saya juga sudah sering dibantu sama Bu Putri. Jadi yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar itu Bu Putri. Cuman saya ambil bagian yang lain aja, Bu. Tapi saya nolong Pak Bayu itu benar-benar ikhlas dari hati saya sih, Pak. Jadi saya nggak berharap timbal balik apapun dari Pak Bayu. Iya sih, Bu. Ini sebenarnya bukan masalah timbal balik atau apa ya, Bu. Tapi ini juga salah satu bentuk hormat saya terhadap Bu Putri. Jadi saya minta tolong ya Bu Putri, jangan nolak, karena kita ke belakang nanti kan masih ada urusan pekerjaan yang lebih serius lagi gitu. Jadi hitung-hitung ini untuk memperbaiki apa ya istilahnya, untuk memperbaiki hubungan perusahaan saya dengan perusahaan Bu Putri, karena di masa lalu kan hubungan kita kurang baik gitu. Tapi Bu Putri masih mau gitu kan membantu saya. Ya kalau gitu saya dengan senang hati menerima kebaikan Pak Bayu, dan saya sangat-sangat berterima kasih dengan Pak Bayu, Pak. Siap, Bu. Nah, jadi nanti malam kan kita meetingnya dengan tiga perusahaan. Perusahaan saya, perusahaan Bu Putri, dan juga satu perusahaan lagi kan. Iya, Pak. Nah, nanti kita harus satu suara, Bu. Kan otomatis kita sudah ada dua suara. Nanti perusahaan yang satu ini pasti bakalan ikut dengan keputusan kita, Bu. Oh iya, siap, Pak. Berarti saya harus ada di pihak Pak Bayu dan menyuarakan hal yang sama dengan Pak Bayu. Nah, benar sekali, Bu. Masalah teknisnya nanti di forum seperti apa,
Nanti Bu Putri ngalir ngikuti saya aja, Bu. Oh iya, siap, Pak. Dan juga satu lagi, Bu. Nanti saya minta asisten Bu Putri dan manajer Bu Putri juga minta tolong diikutsertakan juga. Saya juga akan bawa asisten dan manajer saya buat ikut meeting nanti malam, Bu. Tapi kebetulan saya masih belum bilang, Pak, sama manajer dan asisten manajer saya. Kan soalnya Pak Bayu baru bilang sekarang, iya, sama saya. Jadi gampang, nanti abis ini, abis kita ngobrol, Bu Putri bisa langsung kasih tahu. Oh, nanti. Ya, baik, berarti saya akan segerakan untuk menginfokan kepada asisten dan manajer saya, Pak. Iya, benar, Bu. Sebenarnya kondisi sekarang ini, Bu, saya lagi kurang kurang sedikit bersemangat, Bu, karena sebenarnya hari ini saya ada janji dengan mohon maaf nih agak sedikit cerita, oh, ya, Bu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Silakan aja. Saya ada janji dengan pacar saya, Bu. Karena kan saya jarang banget nih janjian dengan pacar saya. Saya jarang banget ada waktu. Cuman karena memang kita kan harus profesional, kalau misalnya pekerjaan kita harus ada skala prioritas kan. Jadi akhirnya saya membatalkan dan tunangan saya sempat enggak enak sama saya, Bu, dan itu yang sebenarnya mengganggu di pikiran saya, Bu. Ya nanti ketika di forum nanti malam, misalkan saya agak sedikit ngeblank, ya tolong dibantu Bu Putri nanti, Bu. Oh ya, kalau soal itu gampang, Pak. Tapi ngomong-ngomong soal pacar Pak Bayu, Bapak nggak apa-apa kok, Pak, masih nyempetin waktu buat pacar Bapak. Nanti biar urusan lainnya Pak Bayu bisa kasih ke saya bisa handle kok. Iya, tapi saya kan nggak enak, Bu. Nggak apa-apa kok, Bu. Untuk urusan pacar saya selesaikan besok aja. Yang penting sekarang urusan pekerjaan kita selesai, Bu. Kan oh, saya iya, harus siapa? Profesional. Bu Putri juga sangat profesional, jadi saya nggak enak sama Bu Putri gitu. Wajar sih, Bu, pacar saya kan masih kekanak-kanakan gitu. Kadang sedikit egois, dan saya juga harus lebih dewasa menyikapinya, Bu. Ya, saya sebenarnya masih nggak tahu sama sekali sama pacar Pak Bayu sih. Semoga ke depannya ada kesempatan buat saya ketemu sama pacar Bapak ya. Iya, Bu. Supaya nanti saling kenal juga. Nanti pasti kalau misalkan ada kesempatan dalam waktu-waktu ke belakang, sekalian nanti saya juga kenalkan sama Bu Putri. Oh, iya, karena jujur ya, Bu, hubungan saya dengan Bu Putri ini sudah seperti saudara sendiri gitu. Bu Putri nggak pernah hitung-hitungan sama saya juga nggak pernah hitung-hitungan sama Bu Putri. Dan saya juga lebih sering dibantu Bu Putri daripada saya membantu Bu Putri. Padahal saya sudah bikin kecewa Bu Putri dulu masalah kejadian di masa lalu, masalah kerjasama ya, gak perusahaan apa-apa kita. Nah, itu kan udah juga jadi masa lalu, dan sekarang ya kita perbaikin apa yang ada sekarang buat kedepannya aja sih, Pak. Iya, Bu. Dan juga saya menyampaikan yang tadi, Bu, masalah pikiran saya nggak nyatu gitu. Iya. Saya harus sampaikan, Bu, karena ini kan berhubungan dengan masa depan perusahaan kita. Takutnya iya, nanti, tapi saya akan terus berusaha profesional, Bu. Iya, siap, Pak. Saya paham kok maksud Pak Bayu, dan saya pasti juga akan semaksimal mungkin nanti. Siap. Kalau memang Pak Bayu ada apa-apa yang mau ditanyakan atau perlu bantuan saya, tinggal hubungi saya aja, Pak. Pasti saya selalu siap, Pak. Oh iya, Bu. Fit, dari tadi kita ngobrol aja, kamu nggak peka banget sih? Beliin aku minum, kek. Kamu haus, Fit. Masa kamu nyuruh aku berdiri di sini dari tadi? Pegel, tahu? Iya, aku minta maaf. Yaudah deh, gini aja, beliin aku minum. Belikan minum. Ah, gitu ya, dong. Ya, yang paling mahal, yang paling enak buat pacar aku. Gitu dong. Di sini ya? Iya, sana beliin minum yang enak. Akhirnya pengorbanan aku tidak sia-sia. Aku bisa mendapatkan Windy dan aku bisa pacaran sama dia. Tapi di sini masalahnya aku masih dijadikan selingkuhan sama Windy gara-gara dia tuh pacaran sama si Bayu itu. Itu bukannya Bayu pacarnya Windy ya? Ini kesempatan banget nih buat mereka berdua putus dan tengkar habis-habisan di sini. Emang ya kalau udah tinggal kemana? Dan yang ini yang aku harapkan, putusnya Windy sama pacar. Jangan bilang aku kalau gak bisa membuat mereka putus. Emang sih, aku emang gak punya uang. Tapi aku punya otak buat merencanakan dan bikin mereka bertengkar. Oh iya, kalau Windy gak dikasih bukti, dia gak bakalan percaya, dia gak bakalan mau diajak ke sini. Aku langsung nyamperin Windy.
rasa. Loh, Fit, kok balik, mana minumannya? Aku udah haus tahu, kamu mana haus, gak bawa minuman ya? Lagi. Haus kamu bakalan hilang kalau kamu udah mendengarkan dan melihat apa yang aku lihat barusan. Apa sih, Fit? Nih, coba lihat. Ini siapa? Hah? Itu Bayu. Sama siapa? Sama cewek. Itu di mana? Itu di sini. Itu yang kamu bangga-banggakan, hah? Sampai kamu gak mau mutusin dia. Sedangkan dia selingkuh sama orang lain. Hah? Emang dia bilangnya mau kemana? Dia bilangnya mau meeting, pokoknya urusan kerjaan gitu. Tapi kenyataannya malah selingkuh di sini. Aku benar-benar gak nyangka, Taufik, kalau dia malah selingkuh kayak gini. Dia harusnya udah untung gak sih dapat aku? Seharusnya. Tapi dengan keadaan kayak gini, kamu masih mau mempertahankan hubungan kamu sama itu cowok? Enggak. Sama Bayu? Aku gak mau. Berarti kamu di sini jadi pacar aku udah bener, Fit. Sekarang kita harus samperin dia. Ya, ada untungnya kamu nyuruh aku beli minuman. Andai saja kalau kamu gak nyuruh aku beli minuman, aku gak bakalan mergokin mereka berdua. Iya, bener. Lebih baik lagi kalau misal aku ikut kamu barusan. Jadi ntar kalau aku sama dia udah pergi gimana? Harusnya kamu samperin dia dulu gak dong. Mungkin lah. Dia kayaknya masih asik berpacaran berduaan di sana. Kurang ajar banget sih, Bayu. Mana mungkin kalau orang mau meeting di tempat umum kayak gini, apalagi di taman kota kayak gini, ha? Kalau bukan pacaran. Hah? Iya, bener banget. Makanya jangan terlalu percaya sama dia. Aku pikir dia orang yang setia, tapi aku bodoh-bodohin gitu. Ternyata aku di sini juga dibodoh-bodohin. Ya awas udah. Aja dia bentar lagi. Kamu tetap di sini, apa mau ngelabrak mereka berdua? Ya harus ngelabrak lah, Fit. Gak sah banget nih kalau misalnya aku gak kesana. Kita harus samperin dia, Fit. Dan ya, kamu harus ikut di sini. Ya udah, jangan marah-marah sama aku. Marah-marah nanti sama pacar kamu yang sekarang. Kamu sih yang marah aku. Aku malah dikasih kabar kayak gitu. Harusnya kamu beliin dulu tuh minuman, baru kasih kabar. Kalau ini aku malah tambah. Ya keburu pergi lah kalau aku masih belum minuman. Hah? Iya sih. Ya udah. Udah, ayo. Tunggu bentar. Apalagi sih, Fit? Ya aku cuma pengen mastikan. Ini faktanya udah nyata. Hah? Kamu harus benar-benar mutusin dia di pasti, depan aku. Pasti, Fit, pasti. Bakal bentar lagi langsung aku putusin kalau kamu benar. Ya emang bener lah. Emang ini foto editan. Hah? Ya meskipun aku sayang sama kamu, aku gak bakalan bohongin kamu kok. Dan aku mana mungkin bisa ngedit foto secepat mungkin. Sedangkan aku di sini bareng sama kamu. Iya kan? Iya sih. Kasihan banget sih kamu, hah? Sampai kamu belain dia, gak mau nerima aku dari dulu, hah? Tapi ujung-ujungnya kamu malah disakitin kayak gini. Kalau aku jadi kamu, aku bakalan becek-becek tuh cowok, ya, karena sudah selingkuh di belakang kamu. Sedangkan kamu ya bisa dibilang kamu tuh setia, meskipun sekarang kamu udah mau nerima aku. Aku kalau kayak gitu aku tambah emosi, Fit. Aku mau nenangin diri nih. Kamu jangan makin manas-manasin aku dong. Aku udah tahu sendiri faktanya gimana. Kamu nggak usah ngomong panjang lebar deh. Ya aku gak mau. Mending kita langsung kesana aja gak sih, aku Fit? Aku gak mau manas-manasin. Jangan buang-buang waktu. Ntar dia keburu pergi. Ya udah, ayo. Sama kamu dong. Ya, pokoknya ayo. Aku sama kamu setelah dia beneran kepergok, kamu harus buktiin sama aku kalau kamu beneran sayang sama aku, biar aku nggak malu, tambah malu di depan dia. Iya, aku bakal. Aku juga bisa dapetin cowok, nggak cuma dia doang, yuk. Nah, aku minta sama kamu, kamu bilang kalau aku tuh pacar kamu di depan. Hah? Aku bakal Bayu. Bilang kamu nggak usah minta, Fit. Udah deh, daripada kita di sini. Ya udah, Bu Putri, berarti pembahasan kita udah kelar, kita cuma tinggal perlu menyulitkan karyawan-karyawan kita agar nanti perusahaan kita sama-sama maju dan berkembang, Bu. Saya bakal briefing asisten dan manajer saya soal ini, soal rencana saya sama Pak Bayu biar meeting nanti malam itu tersusun secara rapi, Pak. Oh iya, Bu. Nanti kalau misalkan Bu Putri juga butuh karyawan-karyawan baru yang memang sudah ahli dan juga memang jurusannya di sana, nanti Bu Putri juga bisa ngubungin saya, Bu, karena kebetulan saya juga bekerja sama dengan beberapa sekolah perguruan tinggi, ya, Bu.
nanti kita bisa ambil SDM dari sana, Bu. Karena memang Duji lulusan-lulusan sana itu lulusan terbaik semua, Bu. Siap, Pak. Terima kasih atas bantuan Pak Bayu. Pasti nanti kalau saya memang butuh bantuan Pak Bayu, saya bakal langsung hubungi Pak Bayu. Nafit. Tuh, coba lihat. Hah? Itu pacar kamu, kan? Hah? Kurang ajar banget. Makanya jangan terlalu percaya sama pacar kamu. Kok kebetulan gini sih, pas banget nih ada kamu. Ya, aku nggak tahu kalau masalah itu. Mungkin takdir Tuhan buat aku pengalaman memiliki kamu. Udah, nunggu apa lagi? Ya udah, ayo. Kok ada emosi banget ini? Pas banget. Ya udah, Bu, kalau misalnya kayak gitu. Oh, kayak gini ya kelakuan kamu. Kamu bilangnya mau meeting, mau kerja, mau ketemu klien, ternyata kamu di sini, selingkuh gitu. Mulai sekarang aku mau putus sama kamu, Bay. Kurang ajar banget sih kamu. Kamu harusnya dapat aku udah untung, Bay. Kesel banget sih kamu jadi cowok nih, rasain. Win, kamu apa-apaan sih, Win? Apa-apaan? Ini aku gak salah lihat kamu di sini sama cewek. Mbak, bentar. Ini pacar Pak Bayu. Iya, aku pacarnya Bayu. Kenapa? Mbak, ini sorry, mantan. Mbak, ini tuh salah paham. Udah, gak usah ikut campur. Ini gara-gara mbaknya nih, sama-sama gatel nih kalian berdua. Kamu ngapain di sini, Vin? Hah? Win? Kamu gak usah sangkut pautkan David sama masalah ini. Ya? Di kamu, sini kamu yang salah, Bay. Bentar, aku jelasin dulu. Kamu datang-datang tiba-tiba kamu nyiram air dan kamu nampar aku. Maksud kamu apa, Win? Maksud kamu gak nanya dulu sama sih? Aku. Kamu bilang aku selingkuh. Kamu nuduh. Nuduh apanya? Bay, ini taman bukan kantor. Kamu urusannya meeting. Di kantor dong harusnya ketemu klien. Masa di tempat kayak gini? Logis dong kalau misal aku mikir kamu selingkuh. Apalagi, Win. Udah deh jujur aja kalian berdua. Aku mau jujur masalah apa sama kamu? Aku udah jujur. Aku dari kemarin udah sabar sama kamu, Win. Kamu minta apapun, udah aku turutin. Aku sampai cuti 2 hari, tapi kamu malah jalan sama teman kamu. Atau jangan-jangan kamu jalan sama ini. Kamu gak pernah menghargai aku dari dulu, Win. Aku udah cukup sabar. Jadi kamu jangan macam-macam di sini. Udah. Aku jalan, tapi aku... Nih, kalian berdua udah selingkuh, ngapain masih nyalain aku di sini? Siapa? Aku atau kamu? Terus kamu ngapain bareng sama laki-laki ini? Dia pacar baru aku, kenapa? Salah aku kayak gini. Ini juga gara-gara kamu, Bay. Berarti yang selingkuh di sini bukan aku, tapi kamu, Win. Kamu seolah-olah menyembunyikan... Kamu gak mau ngaku kalau kamu selingkuh. Silakan tanya sama orangnya. Kamu udah tertangkap basah nih, kalian berdua. Bisa jujur aja gak sih? Mbak, saya tuh gak ada apa-apa sama udah, Pak. Udah deh, Bu. Percuma juga jelasin sama perempuan ini. Terserah aku kamu juga gak bakal percaya. Oke, kalau kamu putus, kita putus sekarang. Oke. Ya udah, pergi. Ngapain masih di sini? Kalau udah selingkuh kayak gini, alasannya banyak banget, tau gak? Hah? Yang klien kek, yang meeting, masa meeting di tempat? Bener banget sih. Ini biasanya kamu orang pacaran. Kamu gak usah jadi kompor ya. Kamu dari kemarin. Oh, gak usah aku tahu ya. David, awalnya kamu bilangnya kamu sahabatan sama Windy. Kamu seolah-olah baik sama aku. Tapi ternyata kamu menusuk aku dari belakang, Fit. Kalau ya emang aku nganggap kamu baik selama ini. Ternyata kamu lebih buruk dari apa yang aku bayangkan ya. Dia lebih baik daripada kamu. Aku kurang apa sih, Fit, sama kamu, Fit? Apa yang gak pernah aku turutin yang setiap kamu minta tolong sama aku, Fit? Itu kan risiko kamu. Aku gak mau tahu kalau masalah itu. Hah? Aku jadi tahu ya sekarang. Selingkuh aja. Ya udah, pantas kalian berdua nih. Ya udah, kalian cocok sekarang. Ya udah, sekarang kalian mending pergi, nggak usah kamu ganggu aku lagi. Aku nggak perlu jelasin apapun. Kamu Bay. Bilang aku selingkuh, terserah kamu. Kamu bilang aku mainin kamu, itu hak kamu. Dan yang terpenting sekarang, kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Kamu bukannya minta maaf, tapi malah nyolot. Ngapain kayak aku gini? Minta maaf sama kamu? Kamu datang ke sini, kamu tetap aja kayak anak-anak, Vin. Kamu seharusnya datang ke sini nanya dulu. Putri ini siapa? Bu Putri ini siapa? Bukan malah kamu datang-datang tiba-tiba kamu nyiram aku, kemudian kamu nampar aku dan aku nggak merasa salah aku nyiram kayak gini sama kamu. Kalau perlu aku langsung tampar kamu tadi. Kamu berharap aku masih mau sabar, masih mau halus kayak kemarin-kemarin ngadepin kamu dengan cara kamu seperti tadi, hah? Aku udah cukup sabar, Win. Aku juga manusia, aku cukup juga punya batas kesabaran, Win. Udah ngomongnya, kamu jangan kehasut omongan dia. Nah, kalau orang udah bersalah, nah kayak gitu, berbelit-belit. Aku gak nyangka banget nih sama aku yang gak nyangka sama kamu, Win. Ternyata kamu selingkuh. Kamu nuduh aku selingkuh, tapi kamu sendiri yang selingkuh, Win. Aku juga gak merasa salah aku selingkuh. Kenapa kalau aku selingkuh? Jelas dong aku selingkuh. Lagi anak kamu juga gak bisa, Bay, menin apa yang aku mau. Apa yang bisa kamu kasih sama aku, Bay? Dia belum apa-apa udah mau ngasih segalanya sama aku. Kamu pinter juga ya. Hah? Kamu udah dikasih apa sama David? Apa yang gak pernah kamu minta sama aku gak aku turutin, Win? Kamu minta mobil, aku beliin mobil. Kamu minta motor, aku beliin motor. Kamu minta belanja tiap hari, aku kasih terus duit buat kamu, Win. Itu hal kecil, Bay.
Terus sekarang aku tanya, apa yang udah dia kasihkan sama kamu? Jangan sampai kamu nyesel ke belakang Min, ya. Udah kasihkan aja semua. Nyesel? Ya, aku David bisa lebih cuman kasih yang lebih. Karena emosi, kamu bisa dipengaruhi sama laki-laki yang busuk kayak gini, Min. Ini bukan busuk, karena emosi. Kamu bilang. Hah? Emang udah ya, termasuk kamu. Makanya Windy itu marah sama kamu. Hah? Kenapa dia selingkuh? Karena kamu nggak pernah ada waktu buat Windy. Waktu? Bisa tapi dia. Kamu di sini sama cewek ini, bay. Bener banget. Kamu tanya sama orangnya langsung, Win. Dia nggak mungkin jujur di sini karena kalian udah tetangga basah di sini, mbak, kan? Tadi saya mau ngomong, mbak ini selalu potong. Saya udah bilang ini cuma salah paham, mbak. Saya salah paham di mana sih? Emang ada orang lain lagi di sini selain kalian berdua? Terus kalian pikir saya salah gitu ngeliat ini? Enggak. Saya sama Pak Bayu cuma ngomongin urusan pekerjaan di sini, mbak. Banyak tempat lain buat ngurusin masalah pekerjaan, nggak duduk di taman kayak gini. Salah saya mikir kalau kalian berdua ini selingkuh. Bener, kalau kamu mikir. Jelas itu, salah, karena kamu nggak nanya dulu. Kamu minta bukti, supir aku ada di sini. Kamu tanya sama Sofyan, kalau nggak percaya. Udah kong kali kong kok sama supirnya. Mana kali mungkin aja sih, kali mau aja. Mengadakan meeting, nggak ada orang, cuma berdua. Seharusnya ada karyawan lain. Bener banget, ini bukan meeting namanya. Kamu lama-lama, aku hajar juga ya di sini ya. Emang kenapa? Kamu nggak usah kasar sama dia, dia nggak salah di sini, dia bener. Harusnya emang ada dia di sini. Ya udah. Tapi menurut saya Mbak bakal nyesel deh kalau Mbak bersikap seperti ini terus-menerus. Dan Mbak lebih percaya sama cowok ini, Mas. Kalau nggak tahu apa-apa, tolong jangan manas-manasin suasana ya, Mas. Nggak tahu apa-apa gimana? Udah jelas-jelas depan mata, nggak tahu apa-apa gimana sih, Mbak? Kalau udah selingkuh, selingkuh aja, jangan udah, pembelaan Putri, diri dong. Lagian juga percuma kita mau jelasin apapun. Kalian berdua cuma cari pembelaan doang. Ya udah, terserah kamu, Win. Ya, tapi jangan sampai kamu nyesel. Aku yakin bentar lagi kamu bakalan mohon-mohon minta maaf dan minta balikan sama aku. Dan mohon maaf, dari sekarang aku mau nyampaikan sama kamu. Aku nggak bakalan pernah mau pacaran dan punya hubungan sama kamu. Harusnya aku yang ngomong kayak gitu, bukan kamu. Sorry ya. Kita buktikan nanti ya. Apa yang kamu sangka sama aku sekarang, itu semuanya salah, Win. Bener banget. Udah sayang, lupain dia ya. Ya iyalah, Fit. Kamu sayang. Bakal bahagia kok okay. Sama aku. Padahal sama aku. Kamu masih ada hubungan, masih status pacaran. Baru tadi mau jalan karena aku batalin, kamu marah. Dan tiba-tiba sekarang kamu udah ngenalin pacar baru kamu di depan aku. Kamu gak merasa bersalah? Enggak. Aku malah melakukan hal yang benar sekarang. Biar kamu juga ngerasain apa yang aku rasain, bay. Ngerasain apa yang aku rasain. Berarti selama ini kan kamu udah ada hubungan sama laki-laki ini. Kalau misalkan, iya kenapa? Gini ya, kalau misalkan kamu menjalin hubungan, selingkuh sama orang yang lebih daripada aku, lebih ganteng, lebih kaya, dan lebih keren, aku gak masalah. Dia, dia tapi lebih segalanya daripada kamu. Udah lebih jelek, udah lebih miskin, udah lebih buluk. Ini yang mau kamu banggakan kalau sama aku. Kalau sakit hati kayak gitu ya, Mas? Hah? Ya. Kalau aku jelek, Windy gak bakalan mau sama Fit, aku. Kamu tuh lebih ganteng daripada dia, udah gak usah ngeret. Ya pastilah. Gini, kalau misalkan jalan bangun tidur belum cuci muka, kayak gini. Udah, sekarang aku gak mau ribut lagi sama kamu, Win. Terserah. Kamu mau percaya sama aku, oke. Okay? Gak percaya, jangan pernah kamu anggap aku kenal lagi. Okay? Siapa juga ya mau nganggap kamu mantan juga, ogah, bay. Ngapain kamu masih di sini? Aku ada urusan yang lebih penting daripada harus ngurusin hubungan. Oh, kamu harus nyatain cinta gitu sama dia. Harus nih kita berdua pergi ya kan, Fit? Ya, ya udah, mending kita pergi aja kan dari sini. Kali aja dia emang mau jadian. Tapi ya, asal kamu tahu, Win. Kamu sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Dan jangan pernah kamu berharap aku bakalan ngemis-ngemis lagi sama kamu, Win. Dan jangan pernah berharap tanggapanku sama kamu bakalan baik seperti aku kemarin. Aku gak pernah berharap buat itu. Kamu harus dewasa dikit, Win, ya. Jangan ada masalah. Kamu selalu mengedepankan ego. Mungkin dari kemarin aku masih bisa toleransi, Win. Tapi kalau satu yang namanya perselingkuhan, aku gak bakalan toleransi. Ingat ya. Mbak, aku gak perlu toleransi kamu itu. Dede. Mbak sadar sih, nggak sih Mbak, kalau Mbak di sini tuh paling victim. Mbak kenyataannya bener-bener selingkuh sama dia, Mbak. Dan Mbak ngefitnah Pak Bayu dengan saya selingkuh. Mbak, ini bukan play victim, ini fakta, Mbak. Fakta. Iya, ya, memang fakta. Dan sama. Faktanya, kebenarannya bakal terungkap sebentar lagi. Cowok sama selingkuhannya apa sih? Tuh sama emang ya. Iya, sama. Suka kan? Berbelit-belit, nggak mau mengakui kenyataan. Aku heran, Min, apa sih yang bisa dibanggakan dari laki-laki ini? Kenapa semua kamu selingkuh dengan orang ini dan kamu bilang aku selingkuh? Sebutin, apa? Ya. Dia ganteng, dia kaya, dia satu, bisa dua. Ngasih aku semuanya. Dia lebih menjanjikan dan dia lebih setia daripada kamu, Bay. Kerja di mana sih pacar kamu ini? Hah? Kerja, ya. kerja di mana? Yang aku tahu, dia kerja di ngemis, ya. Ngemis sama orang-orang. Dia datang ke teman-temannya yang udah sukses, tahu. Dia minta duit.
Udah dengar, ha? Dia gak bakalan mendengarkan omongan kamu, tau gak? Gini nih, kalau kacang lupa sama kulit, aku sudah lunasin semua utang-utang kamu, Vin. Kamu datang ke rumah nangis-nangis ya, meskipun kamu sebagai cowok, aku sebenarnya malu ya. Kamu sebagai cowok nangis-nangis ke rumah minta tolong dilunasin utang kamu. Mohon maaf, akhirnya dengan kesalahan kamu, aku harus ungkit masalah ini karena kamu udah kelewatan banget, Fit. Baik, kamu nusuk aku dari belakang. Kamu bener. Kayaknya kamu cuma memperbaiki image kamu bener di sini deh. Banget tuh. Gak ngaruh, Bay. Sayang, aku gak kamu pasti cuma bikin omong doang kan. Kamu butuh bukti. Gak pernah pinjam perlu sama dia. Ya aku percayalah sama kamu. Ya, tuh, dia mau kasih bukti. Kamu ini percaya sama kuitansi pembayaran. Dimanipulasi. Lihat tanda tangan siapa? Lihat fotonya siapa? Fit. Ini kamu, Fit. Kamu serius? Masa kamu percaya dia daripada aku? Dia tuh cuma bohongan, tau enggak? Nah, tapi nih, Sofyan udah datang. Kamu tanya juga ya sama Sofyan. Sofyan. Nian. Ya, Bos. Kamu jelasin, Nian. Aku kesini ketemu sama Bu Putri, urusan apa? Apa karena aku selingkuh dengan Bu Putri atau murni urusan pekerjaan, Nian? Ya, murni pekerjaan, Bos. Kan ini klien Bos Bay. Kamu tahu nggak, Win? Aku membatalkan janjianku sama kamu. Karena aku nanti malam ada meeting penting dan sekarang aku harus briefing dengan Bu Putri. Dan sebentar lagi aku harus balik ke kantor lagi untuk masalah pekerjaan, Win. Aku kerja kayak gini buat apa? Karena aku mempersiapkan hubunganku sama kamu kalau udah nikah. Ekonomiku udah normal, Win. Aku nggak mau kamu sama aku kalau udah nikah. Kehidupan kita ini serba kekurangan, Win. Aku mikir ke belakang, Win. Tapi kamu udah menghancurkan semuanya sekarang, Win. Baik, baik. Dan laki-laki yang kamu banggakan ini, ya. Terserah kamu percaya atau enggak. Kamu nuduh aku selingkuh, padahal kamu sendiri yang selingkuh. Berarti selama ini aku udah ditipu sama kamu, Min. Kamu jujur deh, waktu aku cuti kemarin 2 hari, minggu yang lalu, kamu keluar sama siapa? Kamu pernah kepergok sama aku, tapi kamu bilang kalau misalkan dia itu cuma mau bantu kamu. Baik. Sekarang kamu jujur deh. Baik, iya baik. Selama ini aku emang seperti apa yang kamu pikirkan, tapi baik kali ini aku minta maaf sama kamu, baik. Karena aku udah bilang, aku, jawabanku sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Aku nggak bakalan mau kenal sama kamu lagi, Win. Kamu baik, udah buat kesalahan salah, tapi ini salah paham, baik. Aku udah memberikan diri, apa yang kamu mau, Win. Apa sih yang nggak pernah aku turutin selama ini, Win? Meskipun kamu sering marah-marah nggak jelas sama aku masih memaklumi karena kamu masih kayak anak-anak, Win. Tapi kalau misalkan selingkuh, aku sudah buat perjanjian sama kamu dari awal. Aku nggak bakalan toleransi dan kamu juga nggak bakalan toleransi. Dan baik. Aku sudah berusaha jelasin kalau misalkan Bu Putri ini hanya sebatas masalah pekerjaan sama aku. Baik, aku minta maaf sama kamu, baik. Dan kamu, baik, aku ya, jangan berharap abis ini kamu bakalan bisa hidup enak ya. Aku bakalan sita semua barang-barang kamu, termasuk rumah kamu, buat melunasi hutang kamu sama aku. Karena aku udah bilang, aku nggak ngasih percuma sama kamu. Kamu bakalan ganti kalau misalkan udah punya duit. Ya, dan sertifikat rumah kamu ada di aku. Ya. Kamu jangan lupa. Yang sampai rumah aku lah, baik. Baik, aku minta maaf deh. Aku udah Fit, kamu tuh udah bikin malu banget, Fit. Ya. Kamu udah kurang ajar banget. Kamu nggak usah nyalah-nyalain orang lain. Kamu juga salah. Yang lebih salah di sini kamu. Kamu pelaku utamanya di sini. Udah terbukti kan, Mbak? Gimana sekarang kebenarannya, faktanya? Dan terbukti juga kan, Mbak, nyesel sekarang? Kamu udah buat aku malu di depan Bu Putri. Hubungan ini udah aku rawat dari jauh-jauh hari, Win. Ya. Kamu memperlakukan aku kayak gimana pun, aku masih bisa terima, Win. Aku selalu ngalah selama ini, Win. Kamu kan nggak paham, aku berusaha, aku kerja siang malam. Buat siapa coba? Karena aku nggak pengen ketika nikah kamu sama aku nanti, kita masih kesusahan masalah ekonomi, Win. Bukan kamu malah ngebales aku dengan cara seperti ini. Hebat banget kamu, Win. Oh ya, dan asal Mbak tahu, tadi Pak Bayu juga cerita sama saya soal pacar Pak Bayu. Dan Mbak tahu apa yang diceritain sama Pak Bayu? Pak Bayu sampai bilang sama saya dia nggak fokus buat meeting gara-gara dia batalin ketemu sama pacarnya. Sebegitu pentingnya Mbak buat Pak Bayu, Mbak. Udah deh, Win. Aku udah nggak mau bahas masalah ini lagi. Aku udah cukup kecewa dan aku udah cukup sakit hati sama kamu. Ya. Baik, aku jangan pernah kamu ganggu aku lagi. Nih, bareng sama laki-laki ini. Baik, aku minta maaf, baik. Mau bilang, Mbak, sekarang Mbak udah janjian ya kalau orang terus sama Mbak. Pasti ya akhirnya mulai kesal kayak Mbak. Mbak,
Saya aja tuh malu ya Mbak ngeliat perilaku Mbak sebagai perempuan yang kayak gini. Bisa-bisanya Mbak bersikap kayak gitu sama Pak Bayu. Itu nggak pantas sama sekali loh Mbak. Dan saya pamit dulu dan selamat menikmati penyesalan Mbak ya. Permisi. Ada Fit, ini gara-gara kamu Fit. Harusnya kamu dari awal gak usah gangguin aku. Ya aku minta maaf ya. Harusnya aku gak jadi putus sama Bayu nih gara-gara kamu. Gara-gara kamu, semuanya gara-gara kamu. Udah, sekarang kamu gak usah gangguin aku lagi, aku mau ngejar Bayu. Ya aku gak kasih sayang sama kamu, Win. Win.